نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله وأنت شفيع المذنبين لا إلى المولى يا رسول الله. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri falhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك لمبهن بوجي كهدرة الله سبحانه وتعالى. Dengan taufiknya aku dan kalian termuliakan di malam ini. Aku dan kalian terpandang dengan pandangan rahmat Allah di malam ini. Dikelilingi dengan malaikat-malaikatnya, diliputi dengan rahmat yang datang darinya. Tak bangkit kita didali dari majlis, melainkan segenap seluruh segala kesalahan dan dosa-dosa kita sekalian dileburkan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala yang tertulis di sahifah dan lembaran amal daripada kesalahan dan dosa digantikan Allah dengan pahala dan kebaikan. Begitu yang dijanjikan Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga langkah-langkah kecil ini menuju tempat yang mulia ini terus menjadi saksi untuk kita di alamul barzakh, terus menjadi saksi untuk kita di alamul akhirah, dan terus menjadi saksi untuk kita di alamul qiyamah, ketika semua makhluk satu persatu berdiri di hadapan Allah dengan perintah Allah, berdialog dengan Allah. Dan Rasul telah sampaikan itu di dalam hadis-hadis beliau. Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbah sayukallimuhu rabbuh ma bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang dari satu kalian pun melainkan ia akan berbicara dengan Allah, diajak bicara oleh Allah, dan tak ada satu pun penterjemah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di saat itu datang, semoga di tempat itu tatkala kita telah hadiri, maka terjejak-jejak dan langkah-langkah kecil ini akan menjadi salah satu penyelamat kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, yang dalam pandangan beliau tak ada yang lebih indah melebihi panggilan sholat. Bahkan beliau pun pernah berkata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu arda, karena beliau kan Sayyidina Bilal ini muadzin Nabi, lalu ketika ingin mengumandangkan azan, beliau pun memberitahukan kepada Rasul bahwa beliau ingin azan. Maka pernah Rasul berkata kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, buat kami senang dan gembira dengan salat ini wahai Bilal. Maka tak ada suara di dalam telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih indah melebihi suara azan. Kenapa? Karena setelahnya sebentar lagi beliau akan menghadap Allah, mengimami para sahabat-sahabatnya kaum muslimin, dan menghadap ke hadratullah yang maha suci. Sebab itu beliau bersabda dalam hadis,
Wajulat kurratu aini fi shalah. Aku jadikan belipur laraku ada di dalam salat. Dan jika terjadi sesuatu, maka beliau selalu kembali kepada salat, menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi perkara yang dihadapinya dengan menghadap Allah, lalu ia tumpahkan segala problem-problemnya kepada Allah. Dan apa yang dapat berdiri lagi di hadapan Allah ketika sudah diserahkan kepada Allah? Semuanya akan sirna dan tak ada yang besar di hadapan Allah Ta'ala, walaupun sesuatu itu besar di hadapan kita para makhluknya. Terkadang manusia menghadapi permasalahan, kemudian ia anggap begitu besar masalah ini, aku tidak kuat menanggungnya. Ingatlah bahwa engkau memiliki yang maha besar, yang dihadapannya segala yang kita anggap besar menjadi tidak lagi besar. Semoga Allah Ta'ala memberikan hati kepada kita sekalian yang terus tersambung dengan kehadratullah dan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam perkala salat ada kadang ini ada yang ngadu atau nanya atau memberikan info dari sekolahnya, sebagian ada juga dari tempat mengajinya di tempat yang lain. Tanya ketika mendapatkan ilmu di sekolah atau di tempat pengajian yang terasa sepertinya enggak diajarkan oleh orang tuanya dulu. Bagus sekali ketika ia ingin mencari kebenaran dan kepastiannya, mana sih yang betul? Nah, kadang ada yang tanya, Ustaz, itu kok tadi diajarkan saya di sana kalau sholat sudah lewat itu ya udah nggak usah diqadha, ya udah waktunya udah habis, nggak ada istilah qadha di dalam sholat. Begitu katanya. Nah, di malam hari ini kita akan menyinggung atau membahas tentang masalah qadha sholat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ibadah yang paling mulia dari ibadah-ibadah zahir adalah sholat. Dengan demikian perintahnya pun langsung Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa perantara Sayyidina Jibril, tanpa perantara malaikat. Langsung Allah Ta'ala panggil Rasul menghadapnya di tempat yang tak pernah diinjak oleh seorang pun makhluk kecuali makhluk yang bernama Sayyidina Muhammad. Hanya beliau yang diizinkan Allah menginjak tempat itu. Dan yang hebatnya, beliau menginjaknya tidak dengan telapak kakinya, tapi beliau menginjaknya dengan sendalnya. Beruntung debu yang sekecil itu menempel di sendal Nabi, lalu kemudian mengiringi beliau menghadap Allah dalam perjalanan yang maha dahsyat, kemudian menghadap Allah Rabbul Alamin. Kalau dibuat sayembara, siapa yang mau menggantikan debu yang ada di bawah sendalnya Rasul? Maka akan berebutan orang yang beriman mengeluarkan berapapun harganya, aku ingin mendampingi Sayyidina Muhammad. Itu kan sendalnya ada debunya. Kalau sendalnya udah kelihatan, Rasul memakainya di Makkah, mondar mandir ke sana kemari, ke pasar, ke rumahnya, ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ziarah ke situ, ziarah ke sini. Tetapi jangan lupa di bawah sendalnya juga ada debu.
debu-debu Mekah, tanah-tanah Mekah yang ikut nempel di bawah sendal Rasul, lalu kemudian ia bawa ke Sidratil Muntaha dan terus menembus ke langit, ke tempat yang setelahnya dan menghadap Allah. Coba bayangkan itu. Ya, kalau enggak jadi sendalnya, kalau kita ditawarin jadi debunya, mau? Mau? Kenapa enggak mau? Nah, itu tempat enggak pernah diinjak oleh satupun malaikat dan satupun nabi dan rasul kecuali Sayyidina Muhammad. Maka turunlah perintah sholat. Lalu kemudian Allah turun dalam kisah yang panjang, kita semua tahu, pertama 50 waktu mundar mandir ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, sampai akhirnya 5 waktu. Dan Allah berikan 5, wajibkan 5 waktu, tapi pahalanya seperti pahala 50 waktu. Lalu pulang ke dunia. Kemudian diwajibkan sholat atas kaum muslimin muslimat. Tentunya beruntung orang yang menjaga sholat. Seperti Allah telah firmankan dalam Al-Quran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sungguh telah beruntung orang-orang mukminin yang mereka itu khusyuk di dalam salatnya. Di dalam salat, ayat yang lain Allah katakan, alladzina hum fi salat ala salatihim hafizun. Orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Maka dijadikan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah dan didekatkan oleh Allah kepada rahmatnya adalah menjaga salatnya. Tapi kalau terjadi suatu hari seorang meninggalkan salat sengaja ataupun tidak sengaja, kalau sengaja dosa besar ya, meninggalkan salat dengan sengaja termasuk dalam kategori dosa besar, hati-hati. Dan seseorang yang terus melaksanakan dosa besar, kata para ulama, kuat indikasi dan alamatnya wafat dalam su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau suatu hari seseorang meninggalkan salat dengan sengaja, dosa besar dan wajib, kata para ulama, menggantinya, mengkodoknya dengan cepat. Gak boleh ditunda-tunda lagi untuk ini dan itu. Ninggalkan sholat, wajib langsung mengkodoknya ketika waktunya sholat itu sudah habis, sudah keluar waktunya dan masuk waktu sholat yang lain. Kalau lupa atau ketiduran, gak ada terkena dosa. Tidak berdosa seseorang yang kelupaan sholat, lupakan sholatnya atau ketiduran dari sholatnya sehingga bangun dari tidurnya sudah habis waktu sholat, belum lagi mengerjakan sholat. Di dalam hal ini para ulama memberikan perincian ya, masalah ketiduran. Kalau sudah masuk waktu dan dia punya sangkaan kuat, bahkan bangun sebelum habis waktunya, maka boleh dia tidur. Tapi kalau dia tidak yakin, dia tidak punya sangkaan kuat bakalan bangun sebelum waktunya, maka tidak boleh dia tidur. Tapi kalau tidurnya sebelum waktu, enggak jadi masalah. Orang tidur jam 23.30 siang, belum zuhur. Boleh atau tidak boleh? Boleh aja, karena belum masuk waktu zuhur, maka zuhur belum wajib. Lalu kalau bangunnya jam 4 bagaimana? Ya enggak apa-apa. Dosa enggak? Enggak dosa, karena ketiduran. Yang dosa kalau bangun tidurnya udah masuk waktu sholat tapi enggak punya sangkaan kuat bakalan bangun sebelum sholat, sebelum habis waktu sholat, dia terus tidur. Maka bangun jam 4 habis waktu sholat betul seperti yang dia sangkanya tadi, maka dosa.
Tapi kalau udah berusaha, pesan sama keluarga, bangunin nanti ya jam 2, nih, letih banget nih. Jam 1 dia sekarang mau tidur, jam 1.30, jam 2 atau jam 1.30 bangunin, pesan sama keluarga. Yang dipesenin lupa. Bangun jam 4, enggak dosa. Ya, karena dia kesangka bakalan bangun sebelum waktu sholat habis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dilakukan dalam keadaan lupa tidak mendapatkan dosa. Sebab Rasul di dalam hadis menyebutkan rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diangkat dari umatku, artinya tidak ditulis sebagai satu dosa, diangkat kolam itu, diangkat pena yang mencatat maksiat-maksiat itu, tidak ditulis sebagai maksiat dari umatku, itu sebab lupa dan sebab kesalahan, ya tidak sengaja, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa. Apapun kejahatan jika dipaksa tidak dosa. Apapun kesalahan ketika dilakukan tidak sengaja tidak dosa, dan jika dilakukan lupa kelupaan juga tidak dosa karena hadis ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tidak sholat keluar habis sampai habis waktunya, tetap walaupun enggak dosa karena lupa atau ketiduran, tetap wajib qadha. Ya, apalagi kalau sengaja enggak sholat, waktunya habis, maka wajib mengqadhanya. Ini berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasul. Dengan hadis-hadis ini kita tahu bahwa yang bilang kalau sholat udah kelewatan, udah enggak lagi wajib diqadha, itu tidaklah tepat. Karena Rasul sendiri memerintahkannya, dan bahkan beliau nanti kita akan tahu dalam hadis-hadis yang akan datang mengerjakan hal itu. Bukan cuma memerintahkan, tapi beliau pun melakukannya. Di antaranya hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Rasul bersabda, kata beliau, man nasiya salata, barang siapa yang kelupaan salat, au nama anha, atau ketiduran dari salatnya, fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha, maka kafaratnya dia salat itu, dikerjakan salat itu ketika dia mengingatnya. Ketika dia lupa kemudian teringat, ketika teringat waktunya sudah habis, kerjakan kafaratnya itulah. Ini sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, barang siapa yang lupa terhadap satu salat, maka hendaklah dia mengerjakan salat itu ketika ia mengingatnya, fala kafarata illa bidzalik, tidak ada kafaratnya kecuali dengan cara itu. Dengan cara mengerjakan sholat yang terluputkan dari waktunya, yang tidak dikerjakan di waktunya, maka itulah kafaratnya dan itulah cara membayarnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hadis ini memberitahukan tentang kalau kelupaan atau kalau ketiduran. Adapun yang dikerjakan, ditinggalkan sengaja, bagaimana hukumnya? Jadi kita tahu apa, kalau kelupaan atau ketiduran aja diwajib diqadha, apalagi kalau ditinggalkan secara sengaja. Tapi mana dalilnya? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis yang tadi kita dengar, barang siapa yang lupa salat atau ketiduran dari salatnya, maka kafaratnya adalah dengan mengerjakannya.
ketika dia mengingatnya. Ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Hajar mengatakan, adapun kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan secara sengaja, itu datang dalilnya dari perintah awal. Apa perintah awal? Perintah awal kita disuruh salat. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikanlah salat. Maka ketika kita diperintah untuk mendirikan salat, untuk mengerjakan salat, tanggung jawab setiap masing-masing yang sudah berakal, yang berakal sehat dan baligh, di lehernya masing-masing ada tanggungan salat, setiap salat itu sudah datang waktunya. Kalau enggak dikerjakan sampai keluar waktunya, berarti ada hutang. Dan hutang harus dibayar. Maka yang sengaja meninggalkan sholat memiliki hutang antara dia dengan Allah, dan hutangnya harus dibayar dan membayarnya dengan mengkodoknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Syekh Ibn Hajar. Lalu benar Rasulullah, tadi saya bilang Rasul memerintahkan mengkodok sholat, juga beliau mengamalkan mengkodok sholat. Bukan cuma merintahkan juga. Allah ingin menguatkan apa yang beliau ucapkan dengan Allah ciptakan kejadian di zaman Rasul, sehingga Rasul pun harus mengkodok sholatnya. Pernah dalam riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim dalam Sahih disebutkan dari Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau menceritakan tentang perjalanan beliau bersama Nabi sepulang dari perang Khaybar. Rasul SAW pulang dari perang Khaybar bersama para sahabatnya, di tengah jalan tiba-tiba beliau berhenti singgah di satu tempat. Keletihan, capek karena perang, baru saja usai perang. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, ihfadhu alaina salatana, katanya. Jagalah salat-salat kita ini, tapi jangan sampai kelewatan. Ini sudah masuk salat tapi jangan sampai kelewatan. Apa namanya, sudah hampir menjelang fajar, tapi jangan sampai kelewatan, sampai matahari terbit kita belum bangun. Lalu di dalam riwayat lain disebutkan Sayyidina Bilal, dia angkat tangan, ya Rasulullah, aku yang akan menjaga supaya kita tidak kehabisan waktu sholat fajar, sholat subuh. Maka para sahabatnya tidur, kelelahan semuanya. Seusai perang, Rasulullah pun tidur dengan lelapnya, sahabat yang lain tidur. Sayyidina Bilal menjaga para sahabat yang sedang tidur. Dalam istilah kita ini sekarang ngeronda. Tapi rondanya para sahabat bukan banting kartu. Ngapain? Rondanya para sahabat ambil wudu, diri ngadap kiblat, Allahu Akbar. Salat Sayyidina Bilal sepanjang malam itu. Selesai salat masih ada waktu menjelang subuh, belum lagi terbit fajar shadiq, belum lagi masuk waktu subuh. Salatnya sudah selesai. Dia kelelahan, lelah usai perang, lelah berdiri dalam sholat ibadah kepada Allah sepanjang malam itu. Lalu beliau setelah sholat selesai, dia senderan di punggung kendaraan tunggangannya, kudanya. Senak, senderan, capek, ngapain kira-kira? Tidur. Sayyidina Bilal ketiduran karena lelah, senderan di belakangnya kendaraan kudanya. Nah, beliau ketiduran. Semua sahabat tidur. Tidak ada yang bangun pertama kali melainkan Sayyidina Muhammad. Tapi beliau bangun, matahari sudah terik. Dalam satu hadis disebutkan yang membangunkan beliau adalah panasnya matahari. Di saat itu kan di mereka tidur di padang pasir, di mana di negeri Arab banyak padang pasir daripada pohon-pohonan, lebih banyak padang pasirnya. Bangun Rasulullah kaget.
hari sudah siang, matahari sudah terbit, waktu subuh sudah habis. Lalu beliau pun memanggil Bilal. Mana Bilal, katanya. Bilal pun bangun kaget. Ya Rasulullah, aku pun kaget seperti engkau kaget, katanya. Kaget karena waktunya sudah habis subuh, siangan mereka semuanya. Maka Rasul mengatakan, Bilal, hai Bilal, mana ucapanmu, katanya, yang mau menjaga kami, katanya. Ya Rasulullah, aku ketiduran. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada para sahabatnya, ambil tali kekang kuda kalian, kendaraan kalian, kita pergi dari sini. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa tanah ini tanah kurang berkah. Karena di situ mereka meninggal, tidak mengerjakan sholat di waktunya. Maka beliau tinggalkan dengan para sahabatnya tanah tersebut, tempat tersebut, dan berpindah ke tempat lain. Terus, kemudian di satu tempat yang sudah beliau pilih, beliau minta air wudhu kepada Sayyidina Abu Qatadah. Aku punya sedikit air, aku berikan kepada Rasulullah. Beliau pun berwudhu dan kami pun kemudian sholat bersama beliau. Ya, seperti sholat seperti biasanya. Atau dengan kunutnya, dengan azannya, dengan qomatnya. Dalam riwayat, satu riwayat disebutkan bahwa Rasul memerintahkan untuk dikumandangkan azan. Maka Sayyidina Bilal pun mengumandangkan azan. Kata ulama menunjukkan bahwa kalau sholat sudah lewat waktunya, disunahkan juga mengumandangkan azan walaupun di luar waktunya. Ya, seperti Rasul sedang bersama para sahabatnya ini, subuh sudah habis, matahari terik sudah naik ke atas tinggi, tapi Rasul menyuruh untuk dikumandangkan azan. Maka sholatlah beliau bersama para sahabatnya. Di tengah perjalanan, setelah selesai sholat melanjutkan perjalanan, ada sahabat beberapa orang bisik-bisik satu dengan yang lain. Kata satunya kepada yang lainnya, apa kafarat yang kita perbuat dari perbuatan kita di hari ini karena kita tidak sholat di waktunya? Kafaratnya apa ini? Mereka harus mengerjakan apa untuk menebus dosa itu? Maka Rasulullah pun sampai ucapan itu ke telinga beliau. Kata Rasul pada para sahabatnya, "Ama lakum fiyya gudwah?" Bukankah aku ini panutan untuk kalian? Sungguh tidur tadi malam kita itu bukanlah satu kelalaian dan cukup membayarnya adalah melaksanakannya. Rasul pun mengqadha sholat di saat itu ya bersama para sahabatnya. Beliau melakukan qadha sholat yang ditinggalkan bersama para sahabat dari waktunya karena sudah habis. Dan beliau pun menyuruh dalam hadis lain untuk mengqadha sholat jika seseorang lupa dari sholatnya atau ketiduran dari sholatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pernah juga kejadian pada diri Sayyidina Umar di perang Khandaq. Kita tahu bahwa Rasul dan para sahabatnya di perang Khandaq dikepung oleh para musyrikin dan sekutu-sekutunya. Ribuan orang mengepung kota Madinah di perang Khandaq. Sampai kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi memberikan ide cemerlang kepada Rasul agar diberikan khandak, parit besar sehingga kuda-kuda mereka tidak bisa melewati parit itu, enggak bisa mereka menyerbu Madinah. Maka usaha para sahabat dan Rasulullah membuat khandak merupakan usaha yang sangat meletihkan dan kerjaan yang sangat berat, bikin khandak dalam ukuran besar dan dalamnya pun dalam. Sayyidina Umar sampai kelupaan sholat azhar. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW. Katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, makitu usalil asra hatta kadati syamsu taghrib. Ya Rasulullah, aku belum sholat azhar ini, maghrib sudah hampir aja tenggelam, matahari sudah hampir aja tenggelam.
Kata Rasulullah, aku pun sama belum sholat asar. Ternyata Rasulullah belum sholat asar juga di hari itu karena sibuk mereka dengan pembuatan khandak yang begitu besar, lebar dan panjang. Lalu Rasulullah pun berwudu. Sayyidina Umar pun berwudu. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Fasallal asra ba'da ma gharabatis syams. Kami pun Rasulullah berwudu untuk salat, kami pun berwudu untuk salat, maka Rasulullah pun salat asar setelah terbenamnya matahari. Artinya salat asar di waktu maghrib. Kemudian baru setelah itu beliau mengerjakan salat maghrib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan guru-guru kita dari zaman dulu-dulu. Dari guru ke guru, dari guru ke guru. Kalau salat ditinggalkan dari waktunya, keluar dari waktunya, belum lagi dikerjakan, maka wajib mengqadanya. Bayangkan di dalam surat yang begitu tenar di antara kaum muslimin, ya, hampir mungkin atau semua kita ini hafal salat ini, surat ini, ayat ini. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah Ta'ala, celaka orang-orang yang sholat. Wail dalam tafsir yang lain juga ada lembah di neraka. Jadi lembah itu di neraka untuk orang-orang yang sholat. Yang apa yang sholat diancam oleh Allah dengan lembah di neraka atau kecelakaan di alam akhirat? Celaka orang ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Iya. Orang yang sholat yang lupa akan sholat-sholat mereka. Awal suratnya apa? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat alladhina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lupa lalai akan sholat mereka. Apa maknanya mereka lalai dari sholat-sholat mereka? Kembali kepada para ulama tafsir. Ya, enggak boleh kita tafsirkan ayat sendiri menuruti akal pikiran kita sendiri. Ilmu enggak seberapa. Ya, sebagian orang ini terlalu berani modal terjemah Al-Quran, mau nafsirin Al-Quran. Ya, belum cukup belajar tafsir, kemudian kalau sudah mumpuni baru kemudian mengajar orang lain tafsir yang difahami. Kata para ulama, lalai mereka ini yang dicam-kecam Allah dalam ayat ini dari sholat-sholat mereka, artinya yuakhiruna sholat an waqtiha. Mereka menunda-nunda sholat dari waktunya. Sengaja tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i, mereka tunda-tunda sholat dari waktunya, artinya sampai keluar waktunya, habis waktunya, mereka enggak kerjakan juga sampai kemudian di luar sholat, di luar waktunya baru mereka kerjakan. Yang ngerjain waktunya di luar sholat tanpa uzur, Allah kecam dalam Al-Quran. Apalagi yang enggak ngerjain sholat sama sekali. Yang ngerjain sholat di luar waktunya tanpa uzur, Allah kejam dalam Al-Quran. Wailul lil musallin. Celaka ini bagi orang-orang yang sholat yang semacam ini. Yang sholatnya mereka kerjakan di luar waktu sholat, ditunda-tunda-tunda sampai habis waktu sholat, baru kalau udah habis baru dikerjakan di luar waktunya. Itu yang ngerjain di luar waktunya aja tanpa uzur dikejam. Apalagi kalau gak ngerjain sama sekali. Lebih dahsyat lagi azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik. Begitu dalil-dalil dan penjelasan dari para ulama bahwa salat menurut pendapat yang lebih benar, lebih mendekati kebenaran dan lebih tepat, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, kemudian habis waktunya belum salat juga, tetap wajib mengqadha sholatnya. Ya, ada sholat yang
enggak bisa diqadha. Salat Jumat. Salat Jumat bisa diqadha? Enggak bisa. Kalau ada orang kehabisan salat Jumat, maka mau salat Jumat 2 rakaat gitu jam 2 siang sendirian. Enggak bisa salat zuhur. Ya, pengganti salat Jumat kalau seseorang diwajibkan salat Jumat tanpa ada uzur kemudian enggak Jumatan. Ya, atau ada uzur ketiduran misalnya. Jam 11 ngantuk, jam 11.30 ngantuk, tidur, bangun jam 1.30. Siapa yang Jumatan jam 1.30? Udah pada bubar, udah pada makan siang di rumahnya. Bangun jam 1.30, lalu ngapain? Salat Jumat sendirian di rumah. Enggak, salat zuhur. Makanya ulama bilang salat Jumat enggak di qadha. Qadhanya salat zuhur, bukan salat Jumat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ilmu yang kita dapatkan di malam ini merubah dalil-dalil pengqadhaan salat yang telah lewat waktunya dari waktunya, dan tentulah kita dituntut untuk menjaga salat, dan Allah taala banggakan mereka yang menjaga salat, apalagi mereka yang terus dalam keadaan salat, artinya hatinya terus seperti hati di dalam salat tersambung dengan Allah, terus mengingat Allah, terus menyambung dirinya dan hatinya dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah. Semoga hati kita sekalian terus tersambung dengan hadratullah, tersambung dengan kemuliaan Allah, tersambung hati kita dengan hati Sayyidina Muhammad, sehingga terus teringat jasa Sayyidina Muhammad, terus teringat pengorbanan Sayyidina Muhammad, terus teringat pembelaan kepada untuk kita oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Kita berzikir kepada Allah, mengakhiri majlis ini dengan zikrullah. Semoga majlis ini selain majlis ilmu pun menjadi majlis salawat dan menjadi majlis zikir yang hadir di dalamnya mendapatkan keberkahan zikir, keberkahan ilmu, keberkahan salawat, dan pulang kita ke rumah masing-masing membawa cahaya ilmu, membawa cahaya zikir, membawa cahaya salawat, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbi wasallam. Faqulu jami'an ya Allah. Ya Allah, 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 Allah berfirman dalam hadis, dalam ayat Qur'annya, dalam kitab yang ia turunkan kepada Nabi termulianya, Nabiku dan Nabi kalian, idolaku dan idola kalian, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berfirman, "Udzkuruni adzkurkum." Ingat aku, niscaya aku mengingat kalian. Sebut namaku, niscaya aku akan menyebut nama kalian. Janji Allah tak akan pernah ia ingkari. Ia tak pernah berdusta. Dan bahkan ia mengecam sosok hambanya yang menjadi pendusta. Ia katakan ia menyebut nama kita. Saat ini kita menyebut nama Allah, dan saat ini ia menyebut namaku dan nama kalian. Ia mengingat namaku dan nama kalian. Ia memuliakan namaku dan nama kalian. Ia mengangkat namaku dan nama kalian.
Semoga nama-nama ini terangkat terus hari demi hari, waktu demi waktu, nafas demi nafas, dan setiap nafas bersaksi di yaumil qiyamah bahwa nafas ini pernah menjadi saksi atas zikir yang kita laksanakan ini, atas lidah yang berzikir menyebut namanya ini, atas hati yang terus mengingat akan keagungannya ini. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha memiliki kasih sayang tak terbatas, Kau berikan kasih sayang-Mu pada hamba-hamba sebelum kami, para salihin, para baka'in bilail, para orang-orang sosok yang terus mengucurkan air mata takut kepada-Mu di tengah malam, mengadu akan hal ihwal mereka kepada-Mu, Wahai Zat yang Maha memberi, mengadu kepada mereka akan hawa-hawa-Mu, akan hal ihwal kaum muslimin, Wahai Zat yang Maha memperbaiki segalanya. Tangis di hadapan-Mu, wahai Allah, yang memandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu, yang memandang mereka dengan pandangan kekasih sayang-Mu. Kami hadir di saat ini, dan di antara kami kekasih-Mu hadir dengan kesaksian dari Nabi Muhammad. Tidak berkumpul 40 orang daripada umatku, melainkan seorang dari mereka adalah wali Allah. Rabbi, kami bertawassul dengan seorang wali yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami, yang duduk mungkin di depan atau di belakang sana, yang duduk mungkin di kanan atau sebelah kiri sana. Bertawassul kami dengan hatinya yang putih bersih, dengan martabat dan kedudukannya di sisi-Mu yang Maha Tinggi. Ya Allah, dengan berkat-Nya Rabbi, singkapkan segala kesusahan kami, ya Rabb. Singkapkan segala problem-problem kami, ya Rabb. Mudahkan kami dalam menjalani kehidupan ini sampai kami berhadap-Mu, ya Rahman. Sampai kami menghadapi ajal dan menemui sakaratul maut kami di akhir umur kami. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, 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 wahai Rahman, para pendosa hadir Engkau kumpulkan dalam satu tempat, di tempat mulia-Mu, di tempat salah satu rumah suci-Mu, di tempat-tempat orang sujud di hadapan-Mu, di tempat di mana Rasul-Mu bersaksi, tak ada tempat yang lebih baik dari permukaan bumi, dari tempat seperti ini, masjid-Mu dan musola-Mu, tempat-tempat sujud-Mu, ya Rabb. Kumpul, Kau kumpulkan kami, para hamba dan para pendosa ini, Kau kumpulkan dosa-dosa mereka, lalu Kau leburkan bersama-sama, dan Kau ampuni mereka, dan yang mendengar di malam ini, Kau sertakan kami dan mereka dalam satu majlis, dalam naungan para malaikat, dan dalam pengikut sertaan rahmat-Mu yang terus mengiringi mereka yang hadir dalam majlis zikir-Mu, dalam majlis selawat Nabi-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, jangan bangkit di antara kami seorang pun, melainkan Kau telah sucikan dia dari dosa-dosa lalunya, dari dosa-dosa hari ini, dan dosa-dosa yang dikerjakan lupa atau sengajanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, wahai yang maha melihat ke dalam sekelubuk hati manusia terdalam, wahai yang maha mendengar lintasan hati dan sanubari mereka. Ini lantunan zikir, ini nama-namamu kami kumandangkan. Engkau yang maha mulia, engkau yang maha bijaksana, engkau yang maha mengatur alam semesta. Rabbi, tak berkumpul kami melainkan dengan kehendakmu ya Rabb. Tak bangun kami bahkan kecuali dengan kehendakmu ya Rabb. Tak terucap lidah ini bahkan dengan keinginanmu ya Rabb. Rabbi, Rabbi, kemuliaan ini yang kau berikan, alangkah indahnya, alangkah beruntungnya kami yang hadir dan yang mendengar. Terlebih beruntung lagi ketika kemuliaan ini terus teriringi bersama kami dalam sepanjang hidup ini ya Rabb, sehingga engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Sehingga engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Sehingga engkau wafatkan kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, وأزكى تحياتي
أنساني من شفاعتي يا رسول الله. Oh,